Saya Nur Silah binti Kamarudin. Saya mengajar subjek sains tingkatan 1, 2 dan 3 dan saya telah mengajar di Sekolah Tun Fatimah selama 13 tahun. Di samping itu, saya juga seorang ketua panitia di sekolah ini. Pada hari ini, saya telah menggunakan memasukkan aplikasi TMK ataupun Teknologi Maklumat dan Komunikasi di mana pelajar menggunakan Chromebook untuk mencari maklumat. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, saya nak anda semua menonton video yang akan ditayangkan. Sila perhatikan dengan teliti kerana video ini tidak akan diulang sekali lagi. Boleh? Itu saja tayangan video yang saya nak tunjukkan. Okey. Seterusnya, dengan menggunakan peta bulatan, saya nak awak senaraikan semua haiwan yang telah anda lihat tadi dalam masa 10 saat. 10. Bagi idea kepada kawan awak. Okey, masa tamat. Letakkan marker anda. Mari kita tengok. Cuba tengok kawan-kawan awak punya juga. Semua haiwan ni ada tak tadi dalam video tu? Ada. Okey, beri tepukan. Okey, perhatikan balik. Peta pemikiran, peta bulatan yang telah anda lukis tu. Okey, berdasarkan apa yang kita telah belajar semalam iaitu kelas haiwan. Okey. Saya nak menggunakan peta pokok pula. Peta pokok, kelaskan semua haiwan-haiwan yang telah awak senaraikan ini mengikut kelas-kelas haiwan yang telah dipelajari semalam. Okey, berapa kelas yang kita belajar semalam? Dua, lima. Lima. Okey, lima. Okey, apa dia? Semua tu. Jadi, sekarang kembali kepada awak punya flip chart dan kelaskan menggunakan peta pokok. Okey? Salah tak apa? Dekat sini tak ada betul, tak ada salah. Tak ada hadiah ditawarkan. Okey. Masa tamat, tak apa. Kalau salah tak apa. Setakat ni awak boleh buat. Tak ada masalah. Salah ke, betul ke. Okey.
kembali kepada tempat anda. Okey, sekarang ini cari pasangan masing-masing. Okey, saya akan bagi 5 kelas tadi kepada kumpulan-kumpulan pasangan-pasangan yang berbeza. Okey? Baiklah, apa yang saya nak, maklumat yang perlu awak cari ialah seperti berikut. Jika anda mendapat kelas mamalia ke, amfibia ke, okey, saya nak awak cari struktur luar dia, jenis darah, organ pernafasan, semua ni. Dan kalau boleh, cari satu haiwan yang ada faktor wow untuk kawan-kawan awak. Okey, yang boleh menarik perhatian. Mungkin yang tak pernah jumpa di Malaysia. Okey, apa faktor-faktor, ciri-ciri istimewa dia? Okey, kalau nak lebih menarik lagi, terpulang pada awak. Okey, boleh guna nak letak video ke? Tapi nanti pembentangan selama 5 minit. Okey, aplikasi yang saya galakkan ialah Google Slide. Pelajar boleh mencari maklumat dengan menggunakan Chromebook sekarang. Dan hantar maklumat di alamat email kelas awak ni. Selalu bising je, senyap. Boleh lakukan perbincangan. Horisan je. Yang awak dah buat. Kita jemput Izzah dan Najiha untuk membentangkan hasil dapatan mereka. Dia mesti kan? Okey, assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk reptilia. Okey, ini adalah sebab kenapa lidah dia biru. Tengok, kulit dia bersisik. Itu adalah ciri-ciri bagi haiwan reptilia. Kadang lidah biru ni, sebenarnya lidah biru dia tu tak berbisa pun. Bagi sesiapa yang baru jumpa atau baru nampak dia, kalau dia nampak dia keluarkan lidah dia, semua akan beranggapan bahawa lidah dia tu berbisa ke apa. Tapi sebenarnya, dia punya sebab adalah untuk menakutkan penyerang dia je. Okey, seperti yang kita tengok tadi, keadaan ni bersisik kering. Dan dia berdarah sejuk. Reptilia, ciri-ciri dia memang berdarah sejuk. Lepas tu, ia bernafas menggunakan paru-paru. Okey, spesies kadal lidah biru ini memang terdapat, memang ditemui dekat Australia dengan Papua. Kau ada tanya? Okey. Papua tu kat mana? Dia dekat satu tempat terpencil di dalam peta. Walaupun kadal biru ni tak ada tak berbisa, tetapi gigi dia tak runcing juga. Gigitan dia sangat kuat dan boleh menyebabkan luka yang serius. Tetapi manusia still menjadikan haiwan ini haiwan peliharaan mereka. Korang tahu tak ovovivipar ni apa? Ovovivipar ni adalah membiak dengan dua cara, iaitu bertelur dengan beranak. Haiwan ini adalah persenyawaannya di dalam, iaitu di dalam tubuh dia. Maksudnya sperma dengan ovumnya bercantum dalam tubuh dia. Lepas tu setelah bercantum tu, dia akan menjadikan embrio. Embrio adalah janin. Janin tu dia berkembang dalam telur, tetapi telur tu ada kat dalam tubuh kadal ni.
Tapi bila dia dah cukup matang untuk keluar daripada tubuh, dia akan keluar. Tetapi telur dia tu tak nampak. Dia cuma keluar. Bila kita nampak, dia macam melahirkan anak. Okey, kalau tak faham lagi, sebenarnya kita orang ada sediakan video supaya korang lebih faham. Okey, sebenarnya yang dikeluarkan tu bukan najis tetapi anak dia sendiri. Tak ada telur, dia terus melahirkan anaknya. Kalau korang perasan sebenarnya benda ni pun tengah menetas. Okey, sekarang korang dah faham apa itu ovovivipar? Ya. Okey. Baiklah, soalan bagaimana kadal biru ini membiak? Saya dia membiak secara ovovivipar. Sikit lagi. Okey. Salah. Okey. Ovovivipar. Baru betul. Bagus dah ingatan. Okey, sekian. Itu saja. Terima kasih. Dah macam rupa kadal juga dah. Samping itu juga, saya memasukkan peta pemetaan seperti peta berganda, peta buih berganda, peta pokok dan lagi satu peta iaitu peta bulatan. Dengan teknik ini, saya dapati pelajar lebih fokus dan sentiasa melakukan pembelajaran dalam bentuk berkumpulan. Jadi mereka sentiasa ada komunikasi dan lebih berpusat. Kita dah dengar semua pembentangan pada hari ini. Jadi saya nak buat satu rumusan, okey. Dengan menggunakan peta buih berganda, saya nak awak buat perbandingan dan perbezaan. Persamaan dan perbezaan atau banding beza di antara kumpulan reptilia dan juga burung. Okey, lakukan dalam kumpulan, boleh mulakan sekarang. Pembelajaran kita pada hari ini yang telah anda semua lakukan. Jadi kita pilih satu sukarela ataupun paksa rela pun boleh untuk menyampaikan rumusan awak sendiri. Okey. Kumpulan ni siapa punya? Kumpulan Aina punya. Okey, boleh Aina terangkan pada kelas? Okey, rumusan yang kita dapat pada kita belajar kelas-kelas haiwan tadi, kita dapat reptilia dengan burung. Reptilia dengan burung ni, dia ada perbezaan dengan persamaan dia dekat sini. Okey, persamaan antara reptilia dengan burung ni, kedua-dua haiwan ni dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Seterusnya dia juga membiak dengan menggunakan dengan bertelur. Reptilia bertelur dan burung juga bertelur. Lain daripada itu dia juga buat persenyawaan dalam. Seterusnya reptilia dengan burung ni juga ada banyak perbezaan yang berlainan. Kalau burung, dia adalah haiwan yang berdarah panas. Tapi kalau reptilia, dia adalah haiwan yang berdarah sejuk. Burung pula, dia diliputi oleh bulu pelepah. Manakala reptilia pula, dia adalah haiwan yang bersisik dan berkulit kering. Itu sahaja rumusan tadi. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya apa sesuatu yang baru, tak kiralah dari segi apa pun yang anda dah perolehi
pada hari ini yang tak pernah terfikir ataupun yang sangat istimewa bagi anda semua? Okey, siapa yang nak bagi pendapat dia? Okey, saya ada dua benda. Yang pertama, saya tak tahu pun boleh pakai pautun. Lagi satu, dia menarik. Yang kedua, saya tak tahu pun kadal ada. Kadal itu? Wujud. Okey, selama ni dia tak tahu kadal itu wujud dan juga warna lidahnya adalah? Biru. Biru. Okey, Kak? Saya tak tahu pun yang lidah kadal tu sebenarnya tak berbisa pun sebab warna biru tu cahaya unik. So, ingatkan lidah dia tu berbisa. Okey. Yang lain? Ada yang lain? Tak ada. Okey. So, itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Terima kasih.